teman-teman kita sudah di jalan raya ya. Nah ini adalah jalan persimpangan jembatan layang, biasanya teplek-teplek itu loh. Jadi tidak jauh-jauh dari sini saya tinggal saat ini ya. Jadi pas di Hongkong itu kita pindah-pindah ke Keong. Kali ini saya berada di Wanchai. Ini masih area Kosriki, mau menuju ke Wanchai. Nah, kali ini saya ditemani sama Mbak Seh. Halo, saya Mbak Seh Vlog. Berapa tahun di Hongkong, Mbak? 22 tahun. Iya, rasanya Hongkong, Mbak. Enak. Enak. Mau meninggalkan itu rasanya eman sekali, tapi gimana nih usia udah semakin tua. Rek, sing ndek Indo, gak pengen nang Hongkong ta? Sing nom-nom, ayo ndang. Pengen apa duitnya kok jare, Mbak? Kebanyakan anak-anak di Indonesia itu tak takonin nang PT-PT itu ya. Lapa sih pengen nang Hongkong? Gajine gede. Lah wis ngerti ta penggiane nang Hongkong iki piye? Ngerti apa? Nyapu, ngepel, masak, ngosek WC, ngosek WC, terus habis itu joko anak, joko jompo, kayak gitu. Terus sih soal tajarane mengerjakan pekerjaan yang di sono, ya belajar nih PLK Pau Winter lah ya. Siapa nih Pau Winter pinter tapi nyampe kene, seletrek, lorek, perjuangan. Nyampe kene, cengeng. Bisa kerja seminggu, rong minggu, rong genep saulan, wes nangis, arep mulai. Semangat, semangat. Aku tak mau terus sih, aku rambut kunci dong, juga enak. Kok lek metu gak usah dikunci ya. Aku tanya ngene kunci sih. Dikok kontrak ya. Yo. Mau enak. Tolong yo gantekna spray yo. Oke, mau atur suwun. Engko lek metu, lek arep metu aja kecukup kunci lah aku ora boleh ya. Kroasan sekali, sampai enggak pengen meninggalkan Hong Kong, eman rasane. Lha piye kroasane Hong Kong tapi rata kroasane manuk, Mbak? Manuke gampang. Gampang iki ya, Mbak. Lah expired deh lho. Gampang lek masalah kuwi. Kena di apa nih? Ya kena wortel. Ya enggak lah. Ya manuk asli. Dulu. Kayak ngono kuwi. Lah aku enggak wortel-wortelan, enggak vibratoran. Terus asli. Pengen ya golek. Berarti manuk sing nang njopo di freezer. Ya nganu lah. Disileh manuke wong disileh ya. Oke, sing penting padha senenge lek wis ta. Nah, iki lho solusine ya, teman-teman. Iya, enggak usah bingung-bingung, enggak usah stres-stres. Ya, lek karo aku happy ya wis. Sing happy ya. Lah kok happy piye, Mbak? Awake lek meneh makmur. Syukur dan makmur ya. Lah iya lho. Syukur dan makmur kaya ngene. Pernah ngerasane rekoso gak, Mbak, uripe Hongkong? Yo, suka duka itu pasti ada. Pasti ya? Iya. Rekosone yo lek di kongkon usung-usung sampai jam 2 bengi. Ngerasa ora sampean? Aduh. Ngene iki kaya pengen ora mulih nyang majikan. Yo sampean ngomong aku untuk duwe pacar nek njogo. Sampean ngatur gak pengen ngono ke mumet metu. Bos, aku mulai metu bengi, jam 12 bengi aku metu. Besok mulihku jam 12 bengi. Piye? Wis ngono piye yo? Siap pinter menit ta? Siap apa ora pinter menit? Hah? Anggeku meninggalkan ki tanpa luka yo. Ya aduh. Tanpa melukai. Smooth. Enggak gelem banggel, guys. Enggak tega melukai. Diajarin banggel ora gelem iki ndak ya, Kang. Enggak mau melukai ya. Enggak tak dongane sampean. Amin. Muga-muga pundake kuat. Entuk majikan sing apik, Sok. Apa arep golek majikan? Hah? Apa arep golek majikan? Iya, saya mau ganti majikan, Rek. Wes bosan nawar majikan 22 tahun. Bosan ya, wes kisut. Ingin baik. Cari suasana. Cari yang seger. Iya, no, Mbak, wes kepleh. Ya, kepleh aneh. Kepleh ya, tinggal ya. Tinggal. Kan enggak wes lost doll. Mbak. Mbak menawa entuk sing seger.
Bu, di kamar nggak? Oh, saya ke situ ya. Oke. Oke, Bu, saya ke situ sekarang. Oke. Terus pokoknya tetap semangat. Gak sini gak kuat ya ditinggal. Iya. Gak usah susah. Gak usah dipaksa-paksa. Pengen manuk boleh. Boleh. Rasanya tinggal boleh ya Mbak. Iya. Gak usah bingung. Masih ada bojone uang ora apa-apa. Pokok padha senenge. Tuso, tapi enggak pilihanku ya kalau cari manuk itu ya sing duda. Sing duda sing bojone mati. Oh, enak-enak bedane tambah eneng bedane. Rasane piye? Yang ati ya nyaman. Oh, yang ati nyaman. Nggih ya tenang. Ngono ya. Enggak geragap-geragap ngene lho. Enggak. Enggak tenang iki maksudku enggak geragapan. Enggak geragapan lagi. Obya arep. Iya. Lah kan aku ya status duda. Janda. Rondo. Apa mau digonceng-gonceng wong duda. Tenang aja. Untuk bojone wong kok. Bingung ya, Mbak. Aduh. Lah, baipin. Lah iki. Oh iya, sik, Mbak, sampai. Siapa yang ngomong, Mbak? Ya gitu loh solusinya dari saya itu, teman-teman. Ya, Mas. Saiki ki usume wong gemblung. Kabeh wong gemblung ya. Kabeh wong gemblung ora gemblung ora melu-melu gemblung. Ketinggalan zaman kita. Oke, Bu. Solusinya hidup bahagia itu ya harus menerima apa adanya. Takdir dari Yang Maha Kuasa. Yang penting kita tidak melukai sesama. Ya. Penting happy guys ya, penting hati. Ojo galau, bahagia itu penting nomor siji. Iya. Pengene apa ya dituruti, ojo diempet-empet. Ora apa-apa wis songkong kebebas. Yang penting orang rebut bojone wong. Nah, kalaupun pengen ngrasakno tapi padha senenge, nah terus dudu sing bojone mati. Apa lek dene majikane rekoso urip, ganti meneh gak apa-apa, gak masalah wis bebas kok enak dol. Penting apa dudu nangisan ya. Oke? Enggak boleh jangan. Sini dulu ya. Aku tak enak urusan bisnis kutil. Oke? Bisnis manuk. Oke, lanjut lagi ke laptop ya, teman-teman. Oke, bahas permanukan sudah selesai. Sekarang perkurungan ya. Lah kalau ada manuk kalau enggak ada kurungnya gimana? Meberneh no. Oke. 22 tahun di Hong Kong, sampean sudah jadi apa aja, Mbak? Alhamdulillah. Hotel bintang 5. Jujur ya, bukannya saya Hong itu Kong. Pamer lah wong ditanya ya jujur. Ya harus obat motivasi. Ya. Ya kalau tanah ya luas ya. Beli tanah. Rumah 2. Yang satu buat anak, yang saya satu saya sendiri. Berarti itu hasil jerih payah dari Hong Kong pure. Iya, pure. Oke, teman-teman. Oke, kembali ke laptop lagi ya. Tadi memorinya ternyata kehabisan, jadi kita kembali lagi mau tanya Mbak sampean. Hei ya. 22 tahun. Hasilnya wis dadi apa? Alhamdulillah, ini saya ceritakan ya sebagai motivasi buat teman-teman semuanya. Ya tanah lah, karena saya tinggal di desa, terutama ya buat investasi itu ya tanah itu kan semakin lama semakin mahal. Terus ada rumah 2. Sudah beli tanah, beli rumah 2 itu kan. Bikin. Heeh. Rumah 2. Tanahnya tanah sendiri, terus membangun. Terus ya sebenarnya teman-teman saya juga punya Avanza tapi ya namanya juga mungkin Allah apa? Berkehendak itu cuman meminjamkan ke saya hanya sesaat. Kok iso ngono sih kan ini? Direntalkan. Oh, direntalkan terus gak beres yang ini. Terus sama yang rental itu? Ya namanya juga apes ya namanya musibah kan enggak bisa ditolak, enggak bisa di gimana ya? Jadi buat masuk ke jurang. Loh, mobilnya? Iya, di Trenggalek. Masuk koran waktu itu. Sebegitunya, yang bawa si rental itu? Iya, yang pinjem itu, yang menyewa. Terus akhirnya? Terus
enggak diijoli. Ditagih-tagih disemayani aja. Ayo, yang saiki, mas, yang nagih enggak tegas itu. Mantan enggak. Lah. Ya posisi sampean berarti sama mantan. Lah iya, habis itu kan udah enggak ada komunikasi. Gitu. Ya terus wis diganti ya yang ngomong wis diganti ya ngomong ora diganti ya ora ngerti terus saya. Saya iki sampean wis bablas angine wis gak ngerti batangi iya, alam saiku. Enggak. Masyaallah. Untung waktu ya, itu saya cuti. Anyar, Mbak. Kris. Aku pulang 2006 2017 ki. Kursinya itu belum dicopoti. Untung orang, alhamdulillah aku merasakan duduk. Ora kredit. Enggak. Kredit. Lah terus yang kredit itu sampai saiki bayar. Loh, udah lunas, Mbak. Oh. Udah lunas terus dapat kecelakaan itu, Mbak. Oh, pancene bagi golo. Mater-mater. Ya Allah. Siap bertanggung jawab itu. Berarti saiki oke lah, berarti sampean wis kredit DP 80 juta setiap bulannya itu bayar 4 juta setengah selama 3 tahun. Terus lunas dapat kecelakaan. Tapi kecelakaan sampean roh tenan apa jar ini? Loh, roh tenan masuk koran kok. Masuk koran. Iya, waktu itu kan aku masih status suami istri sama bojo saya. Ngerti ngono ya batang-batangnya kayak mesin-mesinnya itu dijupuk kan kena Mbak. Mesin-mesinnya itu bodinya kan renyah, tapi mesinnya kan ya udah diambil, diangkut tapi enggak tahu taruh di mana itu, enggak tahu. Enggak jujur iki mantane sampean. Iya. Wis. Berarti hasil dari Hong Kong 1, beli tanah 2. Beli tanah. Kalau tanah jujur ya, ya luas lah. Kalau apalagi beli di desa itu kan agak mahal, agak murah. Di mana itu? Di Donomulyo, Malang. Oh, Donomulyo, Malang. Oh. Masih murah. Oh. 10 meter persegi itu mungkin masih 8 juta, Mbak. Oh. 10 meter loh ya. Tahun piro itu? Tahun 2000. Berapa, Mbak? Pokoknya aku 2001 ke Hong Kong. Terus di Hong Kong 6 tahun, aku udah bisa bangun rumah meskipun belum ada pintunya, masih bata ditumpuk-tumpuk bandingane belum dilus. Itu aku di Hong Kong 6 tahun. Padahal gajiku itu ya cuman 2000. Kalau libur 2 kali malah dipotong tinggal 1.800. Itu dulu ya. Tapi malah ngumpul ya. Malah ngumpul. Malah jadi lemah ya. Iya, soalnya di Indonesia itu gaji saya dulu yang 2 tahun yang lalu itu 7.000 dipotong 1.000 tinggal 6.000. Sekarang 6.000 dolar Hong Kong gajinya setiap bulan. Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti semakin akeh dong lemahin di toko. Udah enggak beli-beli tanah. Oh, berarti ngisi tabungan. Amin. Semakin lentus. Ya. Gini loh. Perhatikan udah. Dari atas sampai bawah ya. Ini Rondo Sugi. Rondo Sugi, sapa sing bakal gelem rapi iki gak bakal kelaparan. Tapi aku ya takut-takut mengenal orang laki itu takut. Takut. Kalau punya suami yang punya usaha, ngerti bojone ning Hong Kong mesti alasane ge modal usaha. Heeh, terus di lokoto. Ya, enaknya sendiri gini. Lebih bahagia ya, Mbak. Iya. Butuh kelon. Iya. Penting seneng ya. Heeh, kelonnya gampang. Enggak perlu golek surat pegat ya. Enggak usah, ya. Iya. Surat tinggal pegat. Iya. Selamat tinggal. Masa lalu aku kan melangkah. Enjoy urip iku wis. Iya. Ini cerita keluh kesah dari salah satu PMI Hong Kong. Iya. Yang sudah merasakan pahit manisnya urip. Iya. Terus pernah punya bojo, terus pernah rondo. Iya. Jadi gelis payahnya itu wis pokoke ya begitulah saiki lho wis. Luwe enak duite dikumpul dhewe. Iya. Kalau masalah menabung itu ya nggak harus berapa gitu. Yang penting kan sekarang ini juga. Was, mantek ini Mbak, mantek. Udah nggak kepikiran beli tanah, udah nggak kepikiran bikin-bikin rumah. Mumpung orang tua masih ada buat berobat orang tua.
nyenang nih wong tua, pengen mak mopos tuku-tuku kono, gitu loh teman-teman. Gitu loh teman-teman ya, oke. Karena saya mau ketemu seorang, jadi video ini sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi dengan topik yang berbeda. Sangat senang mendengarkan dan see you. Bye-bye.